warung yang ada di sini nih. Ini sama ibunya nih. Besok rame ya, Bu ya? Kalau hari Sabtu Minggu, pertandingan paling rame Minggu. Sabtu Minggu? Iya. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau ke sini nih ada nih. Minggu ada mainan anak-anak, main di bola, iya. Kereta-keretaan. Nah, bisa kalau sebelum masuk bisa mampir dulu ke sini beli minuman ya, Bu ya. Kalau Minggu kan jualan ini nasi. Oh, kalau Minggu nasi, Bu ya. Iya. Iya. Ini jalan menuju ini ya, apa namanya? Bukan mangrove. Ibu. Nah, teman-teman roda dua explorai. Ini adalah jalan menuju ke arah hutan mangrove ya. Hutan mangrove atau hutan bakau. Lokasinya ya, tepatnya lokasinya di daerah Bondet atau di kecamatan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon. Nah, suasana jalannya seperti ini untuk arah menuju ke hutan bakau atau hutan mangrove. Nah, jalannya sih nggak bagus-bagus juga gitu kan, tapi masih bisa layak kan, bisa dilewati sama kendaraan roda 2 atau
roda 4. Masih bisa ya, masih bisa dilalu. Nah itu kalau kita lihat view ke kiri itu, nah itu banyak kebun raya yang bersandar. Nah ini sebelum kita mencapai ke lokasi kawasan mangrove ya, atau hutan bakau, ini gak tau lagi dibangun apa ini, seperti semacam tambak kah? Gak tau tambak udang atau tambak ikan, ini luas sekali ini. Nah ini, nah itu sampai ke sana itu, nah itu. Ini luas sekali ya. Ini kayak semacam ini yang apa budidaya ini ya, tambak apa budidaya ikan atau udang tambak. Nah, ini. Nah kalau ke arah sananya itu, ke sana itu baru ke tempat tujuan ya. Yaitu kawasan hutan mangrove. Yuk kita lanjut sekarang menuju ke kawasan hutan mangrove atau hutan bakau yang berada di Cirebon atau tepatnya di Kabupaten. Sekarang kita udah sampai di kawasan hutan mangrove. Ntar kita pakai apa di sana aja nanti pakai topi. Oh lagi ramai sore ini. Mungkin karena hari Sabtu jadi banyak yang nggak mengunjungi, banyak yang main kesini. Kawasan hutan mangrove. Hutan mangrove. Kita jalan-jalan sore. Aduh, anginnya lumayan agak besar dikit. Kalau di cuacanya di sore, nah itulah. Ke arah sana. Ada loh, melompat. Ini hutan mangrove. Batangnya itu udah besar-besar ini. Terus ke sana. Oh ini
Nah, lihat itu. Nah. Ya mungkin sawah ini katanya sih baru mentok sampai sini ya, tapi nanti katanya mau diteruskan ini, mau diperpanjang sampai ke arah laut itu. Nah itu arah lautnya. Nah itu, nah perahu nelayan yang akan pergi laut. Itu juga tampak di depan itu pohon marung udah besar-besar ya. Nah, ini manfaatnya pohon mangrove atau bako ini kan banyak sekali ya. Salah satu selain untuk sebagai penahan abrasi, ini juga pohon bako ini banyak manfaat. Ya itu tempat di bawah-bawah akar itu ya, kita lihat itu ke bawah ya. Nah itu banyak sekali semacam ikan gitu ya, udang banyak juga yang berkumpul di situ ya. Artinya di sini juga banyak sumber makanan buat makhluk hidup yang ada di kawasan ini. Tuh lihat tuh. Nah, itu. Banyak banget. Ini apa tuh gede ini? Jalan-jalan sore. Nah ini cuacanya cukup cerah ya. Ini suasana sore di tempat atau kawasan hutan bakau yang ada di Cirebon. Nah itu perahu-perahu nelayan. Ada berapa tuh? Satu, ada dua. Baru pulang melaut kayaknya nih. Nah, buat teman-teman roda dua explorer, ini tempat ya lumayan indah ya kalau untuk dikunjungin. Di sini nggak ada tarif masuk ya, nggak ada tiket untuk masuknya. Yang ada itu hanya untuk membayar, kalau membawa kendaraan itu hanya membayar biaya parkir ya. Itu pun seikhlasnya, nggak ada patokan untuk parkir kendaraan itu berapa nggak ada ya. Jadi
bayar seikhlasnya di sini. Dan yang pasti di sini nggak ada tiket, biaya tiket masuk itu nggak ada. Nah, ini keindahan yang ada di sini ya. Nah, itu perahu-perahu nelayan ya. Kita menikmati suasana hijaunya hutan mangrove. Ya, di sini kita bisa berjalan-jalan, udaranya pun enggak panas ya, karena mungkin ini sore jadi enak lah segar cuacanya. Jadi kalau mungkin saat yang tepat untuk berkunjung ke sini itu ya pada sore hari, karena selain tidak panas, karena ini daerah di pesisir ya, pesisir laut, jadi kalau siang panasnya ya lumayan terik ya. Nah, ini kalau suasana sore gini, nah ini sore hari. Buat teman-teman eksplora ya, silahkan berkunjung ke sini. Bakau ini. Nah ya, ini memperkenalkan ini juga sih, ini apa, hutan mangrove ya? Ya, wisata hutan mangrove nih. Nah itu ya, oh ya, baru berapa bulan sih nih jadinya? Satu bulan ya. Jadi tempatnya emang bagus banget sih. Iya, bagus. Ya. Nah, makanya nih yang belum pernah datang ke sini, wah udah deh. Coba sini. Sini. Nah, coba nih. Undang-undang dong suruh ke sini nih. Iya. Ini teman-teman kumpul ayo. Heeh, main ke sini nih. Ini hutan mangrove nih. Enggak bayar nih. Di sini nah, belum ada tiket, paling enggak parkir aja seikhlasnya ya, seininya lah. Buat foto-foto juga bagus di sini. Di sini juga banyak orang mancing nih. Ini. Nah, tuh mataharinya tuh. Nah, ini teman-teman lagi mancing nih di sini. Ah, nih. Banyaknya ikan apa aja di sini nih? Kakap ya? Kakap, tunggur, ikan. Oh, gitu. Ya. Maksudnya juga kan supaya apa? Bagus loh. Ini. Ada tahu aktivitasnya tuh. Iya. Ini teman-teman lagi ini nih. Ada yang mancing, ada yang lagi nyantai sore di sini. Nunggu sunset. Nah, ini udah sekarang udah sunset ya lihatnya. Nah.
sana enggak? Iya, iya.